guys, kembali lagi bersama saya Gilang Ramadan di Robot Powerbank. Kali ini kita akan ngebahas laptop cooling stand dari RT-LCS01, susah nih namanya. RT-LCS02 dan juga RT-LCS03. Nah, hari ini yang pertama kita akan bahas yaitu RT-LCS01. Nah, ini dia produknya. Bentuknya kecil banget, teman-teman. Kita akan langsung unboxing juga. Dan di sini ada tulisannya nih, portable laptop cooling stand. Artinya ini bisa dibawa kemana-mana karena ini bentuknya tipis. Oke, sekarang kita buka produknya. Ini mungkin kita singkirin aja ya karena dia nggak steady atau nggak bisa berdiriin. Nah, ini produknya ya, teman-teman ya. Oke, nah kalau misalnya yang pertama akan kita bahas adalah di sini bentukannya. Nah, kalau misalnya mau lihat bentukannya, di sini ada terdapat dua kipas yang untuk mendinginkan laptop. Jadi cocok banget nih buat pekerja-pekerja kantoran ataupun main game juga bisa karena kipas yang di sini diameternya gede, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada di bagian depannya dan yang pasti ada brandnya Robot. Terus ini ada untuk penahan atau penyangga agar laptop kita nggak ngegelincir ya, turun gitu ya kalau misalnya kita lagi main game atau lagi kerja seperti itu. Oke, bagian depan. Terus di sini di bagian belakang kalau misalnya kita lihat di sini ada adjustable nih kalau misalnya kita mau lebih sesuaiin ya. Di sini ada sampai 0 sampai dengan 12 derajat. Jadi kita bisa sesuaiin seperti ini kalau misalnya mau dipakai. Nah, yang tadi diangkat keduanya agar laptop kita nggak licin kalau misalnya di bawah. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada penyimpanan kabel powernya. Nah, di sini ada penyimpanan kabel powernya. Di sini bisa kita cabut. Enaknya ini, jadi kalau misalnya biasanya kan dia kepisah ya, teman-teman ya. Biasanya dia kepisah sehingga kita tuh bingung mau naruhnya di mana gitu lah. Nah, di sini kita sudah menyediakan tempatnya. Seperti itu. Oke, kayaknya ini nggak ada untuk penyesuaian udaranya atau kipasnya. Kita akan coba langsung ya. Nah, ini udah hidup, langsung ada LED-nya. Jadi kalau misalnya kita hidupkan, dia akan langsung otomatis kipasnya berputar. Dan ini akan langsung otomatis juga ada lampu LED-nya. Dan ini yang paling enaknya itu adalah dia nggak berisik, teman-teman. Ada kan beberapa kipas itu biasanya dia kalau misalnya kita hidupkan itu berisik, nggak ganggu ya. Kalau misalnya kita lagi mau kerja, fokus gitu kan, suara kipas bunyi itu nggak ganggu. Nah, ini dia nggak ada suara kipasnya. Nggak berisik, nggak ada suaranya. Jadi enak banget kalau misalnya kita buat kerja, buat main game gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk review dan juga unboxingnya RT-LCS01. Nah, selanjutnya tadi kan ada 3 seri ya. Selanjutnya kita akan ngebahas lagi RT-LCS02. Nah, teman-teman penasaran nggak apa sih kelebihan dari produk tersebut? Karena ya sama-sama pendingin ya. Paling ya sama-sama aja, tapi itu beda, teman-teman. Jadi ada bedanya. Oke, nantikan review dan juga unboxing selanjutnya.